Saudara, kecelakaan beruntun terjadi di Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara akibat truk Fuso mengalami remblong. 6 mobil dan 8 sepeda motor dihantam truk tersebut. Kecepit. Kecelakaan beruntun di Kelurahan Bulu Pange, Kecamatan Raya, melibatkan belasan kendaraan. Peristiwa terjadi akibat truk Fuso dari arah Kabupaten Karo menuju Kota Pematang Siantar diduga mengalami remblong saat kejadian sedang ramai warga dan kendaraan terparkir karena ada pesta pernikahan. Akibat kecelakaan ini, 5 orang tewas di lokasi, 5-nya dievakuasi dari satu minibus yang ringsek ditabrak truk bermuatan galon air mineral. Guna memudahkan evakuasi korban kecelakaan melibatkan satu unit alat berat. Sementara sopir truk saat ini telah diperiksa di Mapolres Simalungun. Mobil truk menabrak beberapa unit mobil dikarenakan untuk mobil truknya dalam keadaan remblong. Untuk saat ini, untuk korban meninggal dunia masih ada 5 yang kita evakuasi tadi melalui mobil ambulan sudah dibawa ke rumah sakit Pematang Siantar. Untuk supir truk Fuso sudah kita amankan di Mako, di Polres Simalungun. Korban luka-luka sudah ada pendataannya? Korban luka-luka masih dicek di rumah sakit.